Petugas patroli Kanwil Bea Cukai Kepulauan Riau mengamankan KM Hikmah Jaya yang mengangkut 2.500 karung amonium nitrat atau bahan peledak di perairan Pulau Pengibu Bintan, Kepulauan Riau. Dari penangkapan ini, petugas mengamankan sekitar 62 ton bahan peledak dan 6 ABK. Saat diperiksa, nakoda kapal tidak bisa menunjukkan dokumen resmi impor barang dan juga surat berlayar. Dari pemeriksaan sementara, bahan peledak ini dimuat di Pelabuhan Pasir Gudang, Malaysia, dan rencananya akan dibawa ke Nusa Tenggara Timur. Untuk mengelabui petugas, para ABK mengganti kemasan bahan peledak dengan karung komponen barang elektronik. Modusnya adalah membuat barang impor yang diatur peraturan larangan dan pembatasannya, ya, tanpa diberitahukan dalam manifest, dikemas dalam dua kemasan. Yang pertama, sampul luarnya adalah khusus Mitsubishi Jepang itu, kemudian untuk mengelabui petugas, kemudian setelah dilakukan pembukaan, di dalamnya tertulis kemasannya dengan label amonium nitrat. Merupakan bahan baku peledak yang termasuk barang larangan dan pembatasan. Izin impor dan pengangkutannya diatur secara khusus oleh pemerintah. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit 50 juta rupiah, paling banyak 5 miliar rupiah. Petrus Turnip melaporkan untuk NET.